Di suatu senja sore, saya mencoba untuk jalan-jalan di sekitar jalur yang dimana di sini ada kegiatan Manutung Jukut. Nah, itu adalah kegiatan bakar ikan secara serentak. Biasanya dilakukan di saat hari jadi Kabupaten Berau dan hari jadi Kota Tanjung Redeg. Saat saya kesini, suasana sudah selesai ya, karena ini sudah menjelang siang dan menjelang sore. Sebenarnya acaranya mulai pagi. Di sini terlihat banyaknya stan yang disediakan oleh pemerintah untuk instansi, perguruan tinggi, sekolah, perusahaan maupun masyarakat. Agar mereka membakar bareng ikan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Saat saya lewat di sini, sebetulnya ini sudah selesai. Dan di saat yang sama, saya masuk ke sini setelah final dari lomba perahu panjang. Salah satu lomba yang cukup digemari atau cukup dinikmati oleh masyarakat Tanjung Redeg. Jadi tempat ini ketika ada kegiatan itu sangat ramai. Mereka menonton dari sini, dari tepian Sanggam dan di tepian Teratai. Ada juga yang di tepian dari Baturunan yang ada di Gunung Tabur. Jadi terlihat sangat ramai di sini. Nah, di ujung sana itu adalah podium kehormatan. Di sanalah Bupati kita, Ibu Sri Juniarsih Mas, menikmati final dari lomba perahu panjang. Cukup padat kan? Di sini juga penilaian kemudian penyerahan hadiah bagi pemenang lomba perahu panjang. Nah, ini sudah selesai. Jadi saya hanya lewat saja. Jadi kegiatan tahunan di tepi ini sangat ramai ya. Ada pameran kalau dulu, ada juga manutung jukut atau bakar ikan secara bersamaan, dan juga lomba dayung atau lomba perahu panjang. Ini menjadi salah satu daya tarik yang dimiliki oleh Kabupaten Berau. Karena di wilayah kita merupakan wilayah kerajaan dulunya. Ada kerajaan Sambaliung maupun kerajaan Gunung Tabur. Nah, di sini akhir dari cerita saya ketika saya melintasi lokasi tempat berlangsungnya kegiatan acara Manutung Jukut. Oke. Dari sini saya cukup sekian. Semoga kita bisa review jalur-jalur lainnya yang lebih ramai dan lebih indah. Sampai jumpa lagi.